السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله كتاب جمبالاقي لشان القانون. Untuk melanjutkan program cara mudah lancar ngaji untuk pemula Sekali lagi untuk pemula Jadi bagi anda yang sudah senior secara umur, sudah sepuh Tetapi belum lancar baca Quran, masih terbata-bata Makharijal hurufnya itu masih belum baik Bahkan mungkin sebagian huruf hijai hanya masih belum uh, hafal, belum mengerti Tidak apa-apa Masih ada kesempatan untuk bisa belajar baca Quran dengan baik sepanjang masih dikasih kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Auudzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim kita kali ini akan belajar kembali setidaknya mengulang memperbaiki surat Al-Falaq pendek ada lima ayat ya di surat Al-Falaq dimulai dengan kata Qul ya kita sering mengingatkan perbedaan ul dan kul. Kalau kul itu padanan Indonesianya k u l kul. Makanlah. Kalau kul adalah q u l kul. Katakanlah. Jangan sampai keliru tanpa mantul kul. Auzu kesalahannya biasanya disampar au atau au atau angu zu zunya sering keliru dibaca ju zu nah, yang benar au zu ain a, a mesti dibaca jelas dia ada di makhraj tenggorokan tengah ya kemudian zu ada di makhraj alisan untuk latihan kita bisa keluarkan lidahnya sedikit seperti di syarat enteng, berlatihnya begini, the 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 AZ the the ZU TAZ the 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 BAZ ZU Jangan <Sing> JU Jangan ZU Jangan SU ZU Nah, kalau perkataan ini sudah bisa Coba diulangi <Sing> Bi-orab bi. ada tasjid ditekan bukan orabi ada adalah sukun langsung bil bi bil falak kok falak qa. ini ada yang menyebutnya kadang-kadang bukan fa tapi pa ya bukan palak falak kok ya jadi bibir bawah bertemu dengan gigi atas huruf padanan Indonesianya adalah F A F Kenapa? Ini adalah bagian dari huruf Q yang dibaca mantul. diulangi dari depan. Q L A U Z Berikutnya Min Nin Nun Sukun bertemu SHA huruf Ikhfa dibaca dengung Samar minnya panjang ditahan dulu, bukan min sha mil Syarri karena ada tasjid Syarri bukan syari mil syari. ma khalaq ma kok nah kok ini sering ada dibaca ho ho bukan holak ya bukan holak kok tapi Kho Holak kok min <mul> syarri ma khalaq. Berikutnya sama ya min ya dengung panjang samar ikhfa. Wa <mul> min syarri ghasiqin. Ini jangan berubah jadi kin tapi qin ya. Q I N qin. Ghasiqin idza waqab. Iza waqab Diulangi Wa min Iza waqab Berikutnya Wa min shari. Ya seperti sebelumnya ya Karena bertemu huruf ikhfa Dengung Ditahan ya Panjang samar Rinnya ini langsung ke menuju huruf nun yang ada tasjidnya. Hunnah rinnya panjang ennya panjang wamil syarrin nafathati fa bukan sa ujung lidahnya digigit buat latihan fa thisu as fa nafathati fil 'uqad bukan uqad Nah ini jangan berubah lagi yang ainnya jangan berubah menjadi hamzah menjadi u ya fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad diulangi wa min syarri hasidin idza hasad coba perhatikan baca dari awal tarik nafas Qul a'udhu bi rabbil falak من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد Sadaqallahul Azim. Anda ulangi 1 2 3 kali insyaallah akan semakin baca akan semakin baik bacaan Al-Qur'annya. Jadi jangan terburu-buru. Ya walaupun sudah hafal tetapi cara membaca huruf-huruf hijaiyah masih belum pas perlu diperbaiki. Mudah-mudahan wasilah handphone Anda melalui YouTube ini itu bisa menjadikan bacaan Quran semakin lancar. Semoga Allah sehat afiatkan kita dan Allah berikan bimbingan agar kita selalu diberikan kecintaan kepada Al-Quran kerana Allah Ta'ala. Sampai ketemu di ayat berikutnya Insya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.